Jatuh cinta buta? Apa tu? I cinta pun tak pernah. Jatuh cinta buta? Macam blind date ke? Aku ni bercakap berdasarkan logik lah, bukan yang berdasarkan pengalaman. Okay, now tell me, what accident do you have? Ni, Faiz, how reject dia dulu kan? Zoo, bercinta ni lah is the sweetest thing in our life, tau dah. Yalah, sweetest thing in our life lah. Kalau Faiz tu bagi free kat aku, apa mau eh? Hey, Hang ni, daripada dulu sampai ke lah, Hang tak pernah berubah hantar. Dari segi Hang pakai, dari segi Hang cakap, langsung tu berubah. Patutnya Hang dah kena pikir pasal kahwin sebab umur Hang dah kena lanjut. Siap, memang manusia ni semua akan tua. Tapi hangpa kena ingat tau dah. Manusia ni dia beri pilihan untuk pilih pasangan terbaik dalam hidup mereka. Hangpa kok di. Setiap manusia cinta untuk berpasang-pasangan. So Zu, please go out and go find Mr. Right. Hang dah 29 tahun tahun depan tau dah. And you never have a day, Zu. Oh, never at all. Speaking dan lawn ni juga nak speaking. Itulah, Hang ni apa? Hang tak tengok ke siapa tu Dina tu? Dia dah kahwin bukan? Yalah. Nak dia dah nak, kan? Dah beranak. Ha, dulu dok kata apa, Hadi tu baiklah, itulah, inilah. Law ni, apa cerita dah minta cerai. Bercerai sebab Hadi tu tak bagi nafkah ke Ana. Apa ni anak darah apa pagi dah bising-bising ni, aku dah lambat ni. Awak meja kosong je ni kat Long. Mana breakfast? Apa kat Long? Sorry, no breakfast today. Kak Long pun nak keluar juga. Nak keluar pergi mana pula? Kak Long pergi mana ni sekat tengok? Apa lupa lah tu. Eh, malam ni birthday Kak Long tau. Birthday, happy birthday Kak Long. Untuk birthday girl, tapi kali ni biar birthday girl yang buat lain sikit bagi apa. Okay. Yeah. Kita lepek orang-orang lah. Okay. Itulah kan, Lani nak pergi mana? Lani nak pergi mana? Eh, kalau nak pergi beli barang dapur lah, banyak barang dah habis. Mesej siapa tu? Siapa? Siapa? Cuba teka. Siapa? Ha, cuba teka. Abang delivery pizza hari tu ke? Dok eh. Ni si Saiko, Faiz tu. Ha? Faiz lah. Kujur lagi kerja dalam kamu hidup hang. Weh. Sibuklah hangpa ni, sibuk je. Eh, tapi Faiz tu cute juga tau. Zul yang milih sangat. Cute tak mana, Faiz? Alah, tengok tu ada tu jadi adik kak. Eh, apa salahnya? Lagipun dia jujur dengan Zu tau. Apalah Zu ni, bukan orang lain pun satu kulit je pun. Alah, dia tu bukan special orang asing tapi makhluk asing tau tak? Suasana berbeza, kini mula berhati. Eh, ajak aku date weh. Amboi Hang, kau main amat. Dah aku mau please. Ni. Mesti nak orang kaya kan? Berapa lama dah Hang kenal dia ni? Tak ada. Ha? Eh, sat. Tak mana tak kamu please ni. Ni Ronaldo lah. Lipi dia Ronaldo. Tengok ni ha. Please lah. Ya Allah. Jangan main-main tau. Aku rasa ni sajalah tak nak tunjuk siapa diri sebenarnya. Ha, suka fikir negatif kan? Negatif apanya. Lebih baik aku fikir negatif daripada fikir positif je tau. Ha, esok-esok buatnya ni. Hi. Aku. 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 Aku.
sukalah. Orang buat semua ni sebab Kak Long je tau. Bukannya orang suka sangat kerja-kerja admin ni. Kita try je dulu. Ini kira rezeki juga tau Zulin. Kena syukur. Kena syukur. Ya. Amin. Tapi tak ada ke dapat surat apa tawaran pi overseas tu tak ada? Kalau ada dah lama Kak Long bagi, ni tak ada pun. Tak percaya Kak Long ke? Betul? Betul. Betul. Okey, percaya. Tak apa. Just try your luck. Kadang-kadang Zul kena ingat, kehidupan ni takkan sama seperti apa yang kita rancangkan. Zul plan A tak dapat A. Kadang-kadang B lebih baik daripada yang A. Tak apa nak. Tak apa. Percaya kat Kak Long. InsyaAllah boleh tu. Yalah. Orang percaya. Percaya pada Kak Long. Alah. Jangan lupa nak sebelum masuk tu baca bismillah, baca doa dulu. Yalah, awak ingatlah. Ni lagi satu Kak Long nak pesan. Apa? Lepas tengok wayang jangan nak berangan-angan balik lambat nak, balik awal eh. Kata janji nak celebrate birthday Kak Long. Yalah, awak ingatlah. Ha tu? Sampai dah? Ha. Mungkin dulu sana lah, bukan sini. Kak Long sana, apa sini? Bukan sana lah. Entah apa yang ku rasa setelah datang dia waktu kau rumahku. Dia memandang manja. Itulah. Ni sebenarnya asyik interview je kerja tak? Sat dia call. Ha, hello. Ha, hampa kat mana? Kami kat shopping mall ni. Macam mana interview? Okey tak? Boleh lah. Tapi aku tak mahulah kerja kat sini. Lah, hang try je lah dulu. Kau dapat tawaran sawah belajar tu nanti, hampilah buat masa sekarang ni. Kalau dapat kerja tu, hampir kerja dulu nah. Ya, tapi masalahnya payah nak yakinkan Kak Long aku tu yang aku nak pergi belajar kat overseas. Hampa bukannya tahu apa. Lah, kalutlah hang ni. Mainlah sini, kami tunggu. Yalah. Ya, yang kalut dekat tahu kalut. Sorry, saya minta maaf. Saya tak sengaja. Tak apa. Saya minta maaf. Tak apa. Saya tak sengaja. Cik, saya cakap tak apa. Ada masalah ke? Saya sebenarnya saya ada date ni. Date. Date dengan siapa? Awak ni pun dengan lelaki lah. Takkanlah dengan perempuan. Betul lah, lelaki lah. Pergi je lah. Tapi masalahnya saya tak confident. Sebab saya rasa saya ni... saya tak cantik. Macam ni punya cantik kata tak cantik lagi. Okeylah ni. Tak apa. Pergi jumpa dulu. Kan? Kalau dia tak suka ke apa, cari je lah orang lain. Tak boleh. Masalahnya saya tak jumpa dia lagi and dia pun tak pernah jumpa saya. And sekarang ni saya nervous ni. Macam mana? Kalau dia reject saya ke? Jumpa, tak tahu. Tak cuba, tak tahu kan? Pergi jumpa dulu. Mana tahu dia suka. Itulah. Tapi dia baik. Dia tak pernah jumpa lagi, dah tahu dah baik. Mana boleh macam tu? Cik, laki ni semua sweet talker tau. Bukan boleh percaya sangat. Tak boleh. Mana boleh percaya dia baik ke tak baik ke? Alah, habis tu saya nak buat apa sekarang ni? Tak apa, sekarang ni pergi jumpa dulu. Jumpa je. Tapi jangan letak kepercayaan sangat. Bahaya, cik, sekarang, kan? Awak tutup saya. Awak tutup saya. Tolong apa ni? Kenapa? Dia dah. Saya Zulin lah. Tak nak mamak ni. Wow. Cik, sebenarnya... Wow. Apa yang wow? Awak nak tahu tak?
awak ni lebih cantik daripada apa yang saya bayangkan selama ni tak. Wah. Ya ke? Tak, tapi sebenarnya kita dah salah dah ni. No. Saya tak pernah salah. Saya tak pernah silap dalam sesuatu hidup saya. Sebab apa? Sebab lagi berkenalan dengan awak. Tak, tadi ada seorang perempuan, dia... Tak ada perempuan lain lagi. Di depan mata saya melainkan awak seorang. Only you. Dengar dulu saya cakap penjelasan saya. Tadi ada perempuan tu dia langgar saya, dia bagi bunga ni. Jom. Kita mulakan. Tak nak. Oh, tak. Bukankah awak cakap masa chat lagi ni first? First date. Memang first date lupa. So, kita nak. Di mana awak tanya? Kita dah janji ya? Janji apa? Yalah, masa dalam chat kan awak cakap nak jalan-jalan naik public transport. Ni, by the way. I memang suka plan you nak naik transport, public transport ni sebab apa? Sebab memang rare. Jarang tau perempuan ajak lelaki nak dating-dating ni naik public transport. Jimat pun jimat. Intro lah sikit pasal awak. Kenalkan diri. Intro? Alah, hari tu kan ada intro dalam chat, dah intro kan? Dah, itu dalam chat lain. Ini dah jumpa depan-depan lain. Lain perasaan dia. Tak apalah kalau macam tu, biar saya mulakan dulu. Izlan. Awak Nadia, awak tolong saya. Saya Zulin lah. Nadia. Zulin. Nadia. Nadia. Aku dah penat ni dia ni. Ha Zulin, hang kat mana ni? Aku dengan Jasmine dah lama tu kat sini. Ha lupa ke kita nak tengok wayang hari ni? Aku ingat, tak lupa pun. Cancel je lah hari ni lah. Lah cancel awak pula. Abang Zali duk kacau kat lu lagi ke? Dah, semua okey je. Aku ada blind date. Blind date? Blind date? Hang gila ke apa? Tak apa ni. Handsome tak mamat tu? Sibuk lah boring. Nantilah aku cerita kat abang. Nah? Okay dah? Bye. Ha, okay. Take care lah. Blind date tak tahu lah. Kita abang kat kita apa kata dia blind date tu? Oh, tu lah tiba-tiba ni cancel kita punya wayang tu. Weh, laki malang mana yang nak jumpa prinsip kewanitaan Zulin tu nak? Tak tahu aku. Tapi kan, aku macam pelik lah. Dia tak habak kat kita apa-apa pun. Kata dia nak pergi date bagai. Lepas sekali, dia tinggal kita macam ni je. Tuk-tuk, dia pergi macam tu je. Dah, tak apalah, Jab. Yang aku kan ada. Biarlah dia pergi date tu. First date kan? Ni aku haraplah kan, lelaki tu dapatlah ubah pendirian si Zulin tu, no? Tu. Tapi hang rasa boleh kan? Ish, tak tahulah. Sekejap. Yang paling penting yang ni, Sat. Oh, dia? Dah takkan tiket pun nak insta? Kan, aku nak bubuh kat live IG. Pukul nanti kalau ada orang nak beli, senang. Hang ingat ni murah aku beli ni, mahal ni bila duit hang tahu tak? Kalau ni kita makan dulu, kita date dua belak Zulin tu dia pi date dengan lelaki tu. Nanti kita dengar dia cerita apa kat kita. Haa, sudah. Okey. Awaknya! Ha? Teriak pasal apa? Mak, Abang Zali pukul lagi ke apa? Tengok. Ha? Mana? Hei, apa ni? Awak yang teriak? Tak ada apalah.
tu Kak Long duk follow-follow cerita Hindustan tu. Tahu-tahu heroin ni mati pun tak sedih. Orang mati-mati ingat kan? Abang Zali duk pukul. Risau je lah. Ni, Zul tahu tak? Naga dadah macam mana pun dia takkan berubah. Ha. Ni, Kak Long dah buat keputusan. Kak Long ingat Kak Long nak tinggal sini lah. Betul kan? Sumpah? Boleh. Sumpah. Alhamdulillah. Adalah orang gaji free. Ha? Bolehlah cuci-cuci baju kembali rumah nak. Nak? Malah dengan anak dara. Alah, dengan adik sendiri pun nak berkira. Ni Kak, tak ada kau dapat surat ke apa? Ha? Ada? Mana ada? Sungguh? Tak ada. Tak apa. Belum sampai lagi kot. So, awak macam ada masalah tu ni? Awak ada apa-apa ke? Ada date ke apa lepas ni? Tak ada. Sepatutnya saya keluar dengan kawan-kawan saya, housemate. Hari ni tengok wayang dengan diorang. Tapi sebab saya ada date dengan awak, saya cancel lah. Tak apa ke? Macam saya rasa macam serba salah pula ajak awak keluar ni apa benda. Tak apa. Okey. Dah cancel dah pun. Okay. Tak maaf lah sebab ni first date saya rasa macam tak selesa sikit. Tak apa. Saya pun first date juga kan. Tak biasa lagi, malu-malu sikit. Kita dah stesen mana eh? Ini Subang Jaya. Oh. Tak pun apa kata ni kalau saya bawa awak pergi tempat saya selalu makan lunch. Sedap situ lah. Memang mi kari apa, mi bandung dan segala, mi sombong semua sedap situ. Awak suka? Oh, okey. Sedap, kalau sedap okey. Okey. Kita cuba. Okey. Selalu awak ke mana? Selalu tempat awak selalu. Saya suka pergi tempat-tempat yang macam menggemara-menggara ke negeri-negeri orang. Saya suka. Awak? Travel lah. Suka travel. Senyum selalu, senyum denganku, tiada seindah senyuman. Tak perlu ragu, usah dipimbang, tiada seindah senyumanmu. Bukan maksud untuk menikah, tapi kalau kau tertikah, ku tak kisah apa salahnya. Wah, ini dah laki sangat. Jadi kau orang ingat nak disolek awak ke apa kau? Ha, dia dalam macam ni. Tak adalah. Saya nak selesakan diri dengan awak. First date kan? Ni saya punya first date juga untuk hidup saya selama 29 tahun. 29 tahun apa masa awak? Bukan tahu awak cakap dengan saya masa awak chat dengan saya awak 24 ke? Okey, saya ingat. Awak atlet. Awak kuat sukan, awak suka jogging banyak semua kan? Betul, atlet. Awak kira dahsyat tau sebab awak perempuan, awak bersukan. Kau jarang tau perempuan-perempuan suka bersukan. Kira awak ni buat exercise ni, workout. Betul. Lebih kurang lah. So, awak kerja apa eh? Saya kerja biasa-biasa je awak. Online marketing manager. Adalah, dah 6 tahun kat lah kerja dengan satu company ni. Buat strategi marketing. Oh, 6 tahun. Lama kan? Okay. Awak suka tengok? Suka. Saya suka live band. Mana duit? Mana? Taklah. Okeylah.
si Zulin tu dia pergi blind date. Tapi dia tak pelik kau. Laki mana ni yang hak boleh cakapkan hati dia? Tu dia, aku pun nak tahu laki mana yang dapat cakapkan hati dia ni. Mamat mana tau. Tak sabarlah nak balik ke bapa ni. Aku pun tak sabar nak jumpa si Zulin ni balik tau. Sekarang ni kita pergi tengok wayang dulu. Lepas tu ni kita pergi balik kita tengok. Jomlah tengok wayang ke bapa ni. Jom. Awak, ni saya nak tanya dengan awak ni. Awak sebelum ni tak pernah berkawan dengan mana-mana lelaki, ya betul? Ada. Tapi setakat kawan-kawan kolej tu je lah. Oh, maksud awak kawan-kawan atlet awak tu sukan semua lah? Ha. Betul? Kawan atlet. Saya selalu training dengan diorang macam lari lompat bintang kan, atlet. Saya tahu lompat bintang. Macam itulah. Awak dah 31 kan betul? Yep. Kenapa tak kahwin lagi dah 31? Soalan sensitif tu. Ada jodoh, ada dulu lah pernah bercinta dulu, tapi yalah, perempuan-perempuan sekarang ni kan banyak orang kaya. Saya ni mana kaya. Online marketing manager kot. Takkan tak kaya banyak duit. Manager pun manager juga. Kau dah hari-hari nak Gucci, nak LV, nak Zara. Manager lah. Ni poket ni, kering. Betul. So, awak nak kata ex-girlfriend awak, pisau cukur lah. Dah menjadi kenyataan dunia sekarang, perempuan memang pisau cukur. Tak, bukan semua. Saya tak cakap semua. Saya tak. Tak sebab awak tak saya nak berkawan dengan awak, nak kenalan dengan awak lebih rapat. Kenal dirimu ku tak mahu lagi. Janganlah kembali serap perasaan ganggu emosi. Cermin dirimu, cintaku bukan permainan hati. Sudah ku tahu cintamu palsu permainan hati. Kasih. Hello? Manda? Kau dah kat kedai ni. Kata janji nak masak-masak, nak makan ramai-ramai malam ni. Lupalah tu esok birthday Kak Long. Dah, tak lupa pun. Ni, sekarang ni Kak Long, Zulin dia off phone. Amanda dah call banyak kali dah ni. Kak Long cuba try call tengok. Amanda takutlah. Awak yang takutnya. Bukan dengan Ampah? Ni lagu ni sebenarnya. Zulin tak dengan kami. Dia pergi jumpa dengan blind date dia. Hah? Blind date? Kenapa dia tak kasi tahu Kak Long? Tak apa. Nanti Kak Long try call dia nak. Okey, Kak Long tak apa. Jomlah. Budak bertuah ni janji dengan orang lain tak bagi tahu pun. Pula aku. Kata tak suka lelaki. Excuse me. Awak. Awak datang sini nak cari apa? Awak nak beli apa? Nak beli hadiah untuk Kak Long saya. Malam ni birthday dia. Oh. Tak apa. Biar saya pilih warna untuk kakak awak. Tahu ke? Tahu. Pink tak cantik. Dah biasa sangat untuk perempuan warna pink. Ni. Saya rasa ni paling cantik sesuai untuk kalung awak. Cantik kan? Kak, cantik kan kak? Alah, cantik. Kan? Jarang tau lelaki pandai pilih kain. Siapa nama girlfriend ni? Mana ada saya tak pernah seumur hidup saya ada girlfriend tau. Ni turun-menurun daripada nenek saya. Nenek saya kan tukang jahit. Adalah sikit saya belajar pasal warna. Nanti kan? Saiz pun memang kena dengan Kak Long saya. Okey.
Baru sampai kat Long kau tak dapat off handphone. Di mana ambil? Eh, apa kat Long ni? Hari kedua kan? Ambil. Aduh. Ni. Mana Slim? Kau tahu tak si Long di mana? Kak Long risau sangat dia ni. Kak Long, biarlah kan dia. Dia nak privacy tu. Ni, dulu kita nak sangatkan dia pidik lah. Dia bercinta lah. Sekarang takkan kita nak halang dia pun. Dah. Bukan Kak Long nak halang, tapi Kak Long nak tahu je. Sekurang-kurangnya dia kasih tahu Kak Long dia pergi mana, dengan siapa dia pergi mana. Ha. Kak Long ni kerja duduk nyanyi je. Dah masuk apa untuk malam ni? Eh, tak apa. Nanti dah siap, ampa pi tolong letak atas meja dah. Ya? Ni, Manda. Takkan tak boleh bagi tahu Kak Long Zulin pergi keluar dengan siapa. Mana tak pastilah Kak Long. Dia cakap dia pergi date je. Ni, Kak Long janganlah risau. Zulin pandai jaga diri, okey? Kak Long dah try call dia ke? Dah. Kak Long dah call dia banyak kali tak dapat, tahu tak? Ni, sekarang ni Kak Long risau sebab adik Kak Long seorang tu nampak jadi keras tapi sebenarnya hati dia lembut, tahu tak? Ai, Kak Long bercakap sikit. Alah, Kak Long tu sebab risau lah pasal Zulin tu. Yang ni kita pick up dulu pasal nak celebrate birthday Kak Long. Lepas tu nanti, kalau Zulin balik, kita tanyalah dia. Dia keluar dengan siapa ke, pergi belanja kat mana ke? Kan? Aduh, risau ni. Kita masak dulu lah. Dia masak. Awak, so lepas ni kita nak pergi mana ni? Tak kisah, okey je mana-mana. Ni awak betul ke tak ada apa-apa ke, ada hal ke apa, nak balik ke? Tak ada. Belum nak balik lagi. Oh, belum nak balik lagi. Saya tahu sebab apa. Sebab awak selesa kawan dengan saya kan? Kan? Betul kan? Terima kasih tau sebab teman saya shopping. Saya selalu ingatkan yang lelaki tak suka teman perempuan shopping. Tak ada apalah ni. Memandangkan ni, saya dah temankan awak ni pergi sini. Apa kata awak pula temankan saya? Pula. Di mana? Jom. Ikutlah. Sarah. Hospital. Muntahlah. Nak muntah kenapa? Apa sah datang hospital pula ni, ya Allah? Ni kenapa? Pelik sangat ke? Okey je? Aduh, pening. Tak, saya alergi dengan hospital. Saya bau hospital, tak boleh nak sebut perkataan hospital pun. Awak, hospital sekarang ni dah tak bau dah. Tak ada bau dah orang sakit semua ni. Awak kalau tak okey nak muntah, ada hospital ni, suruh makan ubat sekali ke? Ni. Jagung tak awak? Air jagung pula, air mangga. Kasih. Ni awak. Awak tak boleh macam ni ke awak tau. Awak kena cari boyfriend, teman lelaki yang setia dengan awak. Awak kena cuba cari sebab apa? Bila awak dah cuba cari, baru awak boleh menilai seorang tu macam mana. Kesimpulan awak terhadap seorang tu macam mana. Cinta awak terhadap seorang tu macam mana. Negatif dia tak boleh, awak. Awak senanglah cakap, tak kena dekat batang hidung awak kan. Masalahnya hari-hari tau. Hari-hari saya baca Facebook, Twitter, newspaper semua cakap pasal apa rumah tangga. Memanglah adalah rumah tangga yang harmoni, yang elok. Tapi kebanyakan cerita yang keluar pasal pukul, pasal penceraian. Itu masalah awak. Sebab awak ni, dia pun cakap disaluti oleh negatif. Jadi macam inilah. Ni saya nak tanya awak ni. Cinta kan, relationship, ataupun orang cakap rumah tangga lah. Zaman-zaman sekarang ni kan banyak orang couple. Terbina, dibina atas dasar apa? Masalah cinta. Yes. Kan? Salah. Masa pula salah? Rumah tangga ataupun relationship dibina atas dasar kepercayaan awak terhadap seseorang itu. Bukan cinta. Bila ada kepercayaan, di situ ada perjalanan cinta. Betul tak? So, awak nak cakap apa? Relationship tanpa cinta pun boleh sukses lah. Macam tu. Tak, bukan itu. Tak, maksud saya. Ni, sekejap. Lihat pula ayam dia. Ni. Sekali, once kita dah dalam relationship, maksudnya kita dah bersedia. Kita dah bersedia untuk bagi tayang kita dekat seseorang tu. Itu maksud dia. Macam... macam yang tengah berlaku depan mata kita sekarang ni. Saya dengan awak. First date. Awak dah percayakan saya, betul kan? Kan? Perasan, eh? Lah kot you pun, orang nak dating pergilah tempat lain. Tak pernah dibuat orang lah dating kat hospital. Kenapa?
Hospital, faham? Yelah, kot. Saya takut awak jatuh cinta dengan saya. Dia. Tak ada lah. Yelah, so, ubat banyak kat sini. Awak boleh makan ubat apa? Dah sakit, jatuh cinta? Saya gurau je lah. Ni, maksud dia sebenarnya macam ni. Saya bawa pergi hospital ni sebab hospital ni tempat tempat kita boleh nilai seseorang kawan tu. Bagi saya, dia jujur ke tak ikhlas kawan kita. Sedih lah. Okey. Tak tahu. Awak. Saya. Saya nak buat pengakuan dekat awak kat sini. Pengakuan? Janji jangan marah. Berat ni. Ringan kan? Okey. Saya. Saya sebenarnya. Saya sebenarnya suka berkawan dengan awak. Sama. Samalah, saya suka kawan dengan awak juga. Sebab dari mata awak ni saya tahu awak jujur kawan saya. Jujur. Saya tahu awak nak cakap apa pasal saya. Ikhlas. Saya memang ikhlas kawan dengan awak, saya tahu. Ya, saya memang jujur pun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau ampunkanlah segala dosaku, dosa kedua ibu bapaku, saudara maraku, sekalian muslimin dan muslimat, sama ada yang hidup ataupun yang telah tiada. Ya Allah, ya Tuhanku, dengan genapnya usiaku pada malam ini, aku bersyukur dengan rahmatmu, ya Allah, kerana memanjangkan usiaku, memberi kesihatan kepadaku, ya Allah, berikanlah kelapangan kepadaku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, murahkanlah rezeki kami semua, lindungilah kami dari segala malapetaka dan juga bahaya. Lindungilah adikku Zulin, ya Allah. Memudahkanlah segala urusannya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berkatilah hidup kami semua, ya Allah. Lindungilah kami. Sini, sini. Ada lampu ni. Okey. Jom. Ni. Eh, muka nampak besar lah. Sana sikit. Mana? Atas. Sini. Tak apa. Jangan lah. Allah. Akbar. Abun. Saya. Alamak. Saya tak mahu. Alamak. Basah ke? Basah. Jangan. Habislah rosak lah. Wah, saya minta maaf. Saya tak betul-betul tak sengaja awak tadi. Ini nak on. Pecah, jap. Eh, awak jangan. Nanti lagi rosak ni. Masuk air ni. Macam mana lah. Wah, saya minta maaf ni, awak. Tak sengaja. Macam mana ni? Saya nak call kakak saya ni. Kakak saya mesti dia risau. Tak apa. Macam ni. Awak letak dalam beras kat rumah. Awak sampai rumah nanti, awak letak dalam beras terus. Lepas tu, tunggu sehari dua hari. Lepas tu, awak on balik. Kalau awak nak guna phone saya, boleh tak? Kau kat rumah awak? Boleh? Lagi satu masalah, saya tak boleh nak ingat nombor. Kalau saya ingat nombor, saya pensan. Macam mana? Nah. Stres lah macam ni. Kau tahu tak nak selfie dah tadi. Menyesal lah nak selfie-selfie bagai. Busuknya. Tak apa, biar saya simpan dulu. Tak apa. Nanti tangan awak pula kotor.
stres kau macam ni. Hanya satu yang aku cinta, hanya kamu aku perlu. Usahlah memang aku setia. Amboi, pantang tinggal sikit. Pantang tinggal sekejap je patah hantu. Ui, buka kodek-kodek for aku ni kenapa? Kamu main yang Mr. Tengku hang tu kan? Apa I love you. I miss you. I kemain kira sweet sangat eh. Biarlah, aku boleh bercinta juga bukan hang seorang. Cinta ni, dia tak jahat pergi date ke? Alah, Loni dah tengok Ostation. Nanti, lepas dia balik Ostation nanti, aku jumpa lah dia. Aku pun tanya nak jumpa dia juga. Ostation. Tak tahu dah kau muka dia lagu mana? Ha ni, aku kan kata dia tengok Ostation. Malah aku tahu, aku tak jumpa lagi dia. Tak pernah jumpa lagi dia. Nanti aku jumpa, aku cerita lah kat hang muka dia macam mana. Loh, muka dia pun tak tahu lagi. Ni, macam mana aku feel dia sangat kata dia baik hati sangat ni? Peliklah hang ni. Kemain lagi. Alah, dengan cara dia tu, aku rasa aku macam tak tahu lah nak kata. Aku suka lah. Macam nak cakap eh? Kau suka lah. Hambasan tu, kat Lu. Lu ni kan, aku tengok dia macam gelisah. Macam tak tenteram. Aku tak tahu lah pasal apa. Pasal Abang Zali ke pasal Zuli. Tapi aku rasa pasal Zuli ni. Si Zuli ni pun satu, dia tak habar kat kita, dia pergi keluar dengan laki mana, pergi blandik kat mana. Lepas tu, maulah kita tak apa, kita tak ni, kita tak risau. Tunggu, aku pun risau lah, susah hati lah dengan Zuli ni. Nah, aku pun tak tahu. Tak angkat lagi, hang tahu daripada petang tadi aku kau tak angkat lagi sama sekarang ni. Tak tahu kau dah sekali. Risau lah, ish. Okay. Okay, kita makan sini okay malam ni. Macam pintu rumah pula. Ha ni, kita makan sini malam ni. Awak kenapa ni muka macam moncong ke kenapa ni? Macam ada benda tak kena je awak tak suka? Kalau tak suka kita boleh makan tempat. Tak. Bukan. Saya risaulah Kak Long mesti fikir pasal saya. Dia risau pasal saya. Pun rosak kan? Tak apalah. Okey macam ni. Kita makan cepat-cepat. Lepas tu saya terus hantar awak ni. Saya janji. Saya hantar. Betul, janji. Betul, saya janji saya tak colik awak. Saya colik awak untuk makan kat sini dengan saya. Sekejap ya. Okey, jom. Okey. Nak minum apa? Kita boleh minum dulu, air. Tak kisah. Kisah ya, saya nak pergi toilet kejap. Awak tunggu kat sini. Jaga beg saya. Kejap je. Okey. Kak Lu, janganlah macam ni. Buat risau-risau apa lah. Kita pergi report polis nak. Apa report polis eh? Bukan dia kena colik pun. Lu, kan dia kata dia dating. Nanti dia balik nanti. Apa lah. Kak Lu risau sangat ni. Adik aku kak tu. Kak Lu, jangan risau. Tak ada apa. Tak kena balik lah Kak Lu. Mau aku tak risau adik aku seorang tu je tau. Kak Lu, birthday girl tak boleh macam ni. Kena happy-happy. Happy-happy mendanya adik aku tak ada sini. Alah, jomlah kita naik. Kita masuk dulu. Jom, Kak Lu masuk dulu. Alah, jomlah. Cepat! Alin, jom! Perlu ke aku terus terang dengan dia? Macam mana kalau dia tahu aku bukannya dia? Macam mana? Dahlah dia tu baik sangat. Kau tak boleh nak lepaskan dia, Zulin. Tak boleh, dia tu baik. Tapi itulah dia ingatkan. Kau ni Nadia. Dia layan aku elok pula tu. Apa lagi kau nak? Zulin, apa lagi kau nak? Ya Allah, Zulin. Stop it. Ni, saya nak bagi ni kat Zulin. Apa ni? Mak jatuh ya, pula kak. Ni apa ni?
Cincin lah, saya nak masuk minah sulit. Astaghfirullahalazim. Eh, saya tak ada adat ya? Ha? Tak apa nanti kau tanya Zulina, benda macam ni tak boleh main-main. Apa ni Kak, tolonglah Kak. Bagilah saya buat apa saja. Saya sanggup Kak, saya nak kahwin dengan Zulin. Mana Zulin? 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 Eh, Zulin! Eh, hey, Jasmine! Sini. Weh, Jasmine! Eh, kau kalau pakai baju tidur ni, baik kau masuk dalam, kau pergi mandi dulu. Ah, jangan masuk campur. Ini soal hati dan perasaan. Kak, macam mana sekarang ni Kak? Tolonglah Kak. Ya Allah, kau tak tahu. Tapi tolonglah. Macam ni, hampir balik dulu. Lagipun nanti malu jiran sebelah dengar, malulah. Akak, Zulin cakap kat saya kalau saya lari padang tu 10 round, ha? Saya boleh datang sini pinang dia dengan kadar yang segera. Eh. Apa buat apa kat dia? Ha? Apa ni? Eh, Jasmine. Kau yang hari tu saksi aku lari padang tu 10 kali. Kau yang tengok aku lari tu. Sekarang aku cakap aku tak tahu. Ya Allah, apa ingat ni main-main ke? Ini melibatkan soal hati dan perasaan orang. Tahu dah. Geramnya. Ya hai, bungut sangat. Kenapa? Faiz, Kak minta maaf banyak. Tapi tak apa. Nanti Kak pergi tanya Zulin. Apa-apa nanti hang bincang sendiri dengan Zulin lah. Hah? Tolong Kak sangat-sangat. 10 round Kak. 10 round saya lagi padang tu. Kak tahu. 10 round. Ya Allah, sian dah ni. Apa? Apa senyum? Kau buat apa kat sini? Ha? Awak tu buat apa kat sini? Saya pergi kat sini tak nampak ada baju dia. Saya lepas menang MasterChef, diorang apa saya kerja kat sini ha, dekat castle ni. Awak tu buat apa kat kedai saya? Saya ada date. Dengan boyfriend? Tak. Saya baru kenal dia, kiranya ni first date lah. First date? Ha? Awak dulu saya ajak keluar first date. Awak tak pernah terima saya ajak awak keluar first date. Sekarang awak cakap apa ni? First date? Okey, whatever lah. Tapi please jangan rosakkan plan saya. Please. Plan apa? Ha? Awak dulu saya ajak keluar, awak reject saya. Ha? Awak siapa buat saya lari padang keluar round sebab awak? Tolong terima saya sebagai husband awak. Ini awak diam boleh tak? Yang awak ingat lagi apa? Okey, sekarang ni saya beritahu awak. Dan sekarang ni saya jumpa dengan seorang lelaki. Lelaki tu sepatutnya jumpa dengan perempuan lain. Dan saya menyamar jadi perempuan tu. Awak tak payah menyamar. Dengan saya, saya terima awak seadanya. Ha! Awak kalau ternampak lelaki tu nanti, awak jangan bocor rahsia saya. Okey? Awak bocorkan, awak siap. Tapi dengan satu syarat. Awak kena terima pinangan saya buat kali kedua. Ha? Hei, mana boleh? Kenapa tak boleh? Ini mesti nak suruh chef buat surprise saya kan? Kek besar. Chocolate indulgence. Cornflakes. Siapa ni? Awak kenal dia? Chef kan? Tanya aku kenapa? Chef, Zlai ni Faiz, kawan kolej saya dulu. Az. Kawan ni. Izlan Fazlan. Tak. Awak pergi tunggu dekat meja. Nanti saya cerita dekat awak. Okey? Okey? Okey, tak apa. Kek besar. Chocolate indulgence. Tunggu sana, ya? Kenapa dia panggil awak Nadia? Diam. Diam. Kalau bocor rasa saya, siap awak, eh? Ini. Awak. Awak kenal lelaki tadi tu? Kenal. Nama dia Faiz. Kan saya cakap tadi Faiz, dia tu tak betul lah. Tak betul. Ha. Saya lagak lah. Sebab tu saya layan dengan dia tadi. Gurau-gurau tadi. Kan? Dah makan dah? Dah tadi. Dah. Julie. Saya bawa ke untuk awak. Saya buat special untuk awak. Macam dulu zaman kolej dulu, saya selalu buat untuk awak tu. Dah. Jangan. Ni. Aku tak order kek ni. Aku order kau diam. Aku tak buat untuk kau. Aku buat untuk Zulin. Hei! Ya, apa Faiz, kau buat apa ni? Buat apa-apa? Ha? Kalau kau nak tahu, dia ni bukan Nadia. Dia ni Zulin. Dia nak tipu kau. Hey,
Si Zulin tu dia tak balik lagi ke? Lah, baru pukul 9 hang ni. Biar-biarlah orang bercinta kan. Pukul 9 apa? Malam-malam buta. Bercinta-bercinta apa malam-malam buta ni? Ish. Susah lah. Si Zulin ni pun. Eh, tak ni apa benda ni? Zulin Nadia ni. Eh, ini Nadia. Nadia. Aku kenal Nadia. Itu mungkin 7 orang serupa dalam bumi dunia ni. Yang rupa sama orang lain. Dah, pergi. Aku tak order kek ni. Bro, dia ni Zulin. Aku kenal dia dah lama. Eh, kau dah kena tipu. Apa? Kau dah pesan jadi kan? Awak, saya minta maaf. Ha, dia minta maaf. Nampak sangat dia salah. Eh, kau berambus lah. Habis? Bawa kek ni sekali. Berambus. Aku dah pesan jangan datang. Aduh. Oh, Zulin, minta maaf. Ni apa benda ni semua? Jelaskan kat saya tak faham ni. Zulin okay, Nadia ni awak siapa? Saya memang nak jelaskan dah lama nak bagi tahu awak daripada dalam LRT lagi tahu. Awak yang tak nak dengar. Nak bagi tahu apa? Apa dia cakap? Yang saya ni bukan Nadia. Habis tu kau siapa? Kau siapa? Dia Zulin. Aku dah cakap dah dia Zulin. Betul lah awak Zulin. Awak Zulin kan? Ha, Zulin. Sebab saya sayangkan dia. Bang, bilang kawin lah tenangkan diri bang. Tanya elok kat sana. Beli coklat. Bilang kawin, beli coklat. Okey. Penjelasan dekat saya sekarang ni apa dia? Awak siapa? Apa benda? Awak kenapa ni? Awak tipu saya kan? Apa lagi? Izlan! Alah, Izlan, tunggu! Izlan, please! Dengarlah dulu saya explain! Apa dia? Awak nak explain apa lagi? Awak nak jelaskan apa lagi? Ha? Awak ni penipu lah. Tipu apanya? Benda jadi laju sangatlah. Tak sempat nak explain apa-apa. Tak, memang awak penipu. Konon ni apa? Apa atlet sukan sukma lah, apa kaki jogging lah, kaki bersenam lah, tak pernah bercinta lah. Ni semua menipu. Awak ni penipu. Kau penipu. Ya, apa pula aku kau ni? Dengarlah dulu saya explain, please. Sudahlah. Islan. Tak, jangan ikut aku boleh tak? Jangan ikut aku, jangan saya ikut. Saya nak explain. Saya nak explain. Explain tak guna nak explain lah. Ayah nak explain. Bagaimana? Sayang panas dah tempat-tempat dia. Tak ada aircon ke tempat ni? Wow. Kejap. I rasakan macam baru pagi tadi je cerai. Dah ada pengganti? Tak faham apa masih you cakap cerai ni. By the way, I nak kenalkan. This is my future husband. Ramli. Doktor Ramli. Izlan Fazlan, online marketing manager paling canggih dan terbesar di Malaysia. Hello. Siapa ni? Zulin. My future wife, my beautiful future wife. Pengganti you. X1. Aku balik. Ni lama tunggu baru sampai dah, Zulin. Benda-benda yang baik, benda-benda yang sweet pasal dia.
baik ke benda buruk? Mestilah cerita pasal benda baik je kan? Tapi jahat lebih lah Isra. Isra jahat. Yang buruk, yang buruk. Buruk lagi banyak. Jangan. Apa? Buruk. Buruk lagi banyak daripada baik. Ada yang buruk ke? Tak ada yang buruk pun. Saya tengok banyak yang lawa je. Izan? Yes. Kereta ni mana? Oh, kereta. Kereta you kena tarik lagi ke? Kereta ai. Oh ni, ai kereta ai kat rumah ai. Ai rasa macam ai for info ni, ai beli Lamborghini baru Aventador. Ni. Kereta kanser you pun you tak mampu nak bayar. Lamborghini. Lamborghini. Kita tak, ai rasa keputusan ai untuk cerai dengan you adalah keputusan yang paling terbaik yang pernah buat dalam hidup ai. Bila you tahu tak? Dia ni sebenarnya jual handphone je kan? Oh, handphone ya. Sorry, skincare. Ini yang jual handphone tu. Mampu. Jom kita selfie. Jatuhlah pun masuk air. Pesan masuk dalam beras. Jual handphone. Kalau handphone rosak, masuk dalam beras. Yes. Esok on. Confirm okay. Dululah dia jual handphone tapi sekarang dah jadi online manager marketing. Online marketing manager pun asal paling besar di Malaysia. Kejap, I tak rasa dengan keputusan diploma you boleh jadi manager. Sorry sikit, okay? Hidup zaman sekarang ni tak perlukan apa CJ kenaikan, universiti kenaikan, diploma, apa benda tu semua tu. Yang penting sekarang ilmu yang kita tunjuk, presentation kita pada orang ramai. Betul tak betul? Betul tak? Diam, kejap. Korang datang sini mesti nak dinner kan? Kan? Apa kata kalau kita dinner sama-sama, banyaklah saya nak tahu pasal Izlan. It's okay sebab for sure lah kita orang nak kena bayar kan? Ya. Sorry, okay? Dalam poket ni, I memang mungkin tak bawa dompet tapi I bawa Visa card, American Express semua ada dalam poket. I offer ni, 5, 4, 3, 2, 1. Offer tutup, makan sendiri, belajar sendiri. It's okay, kita orang perlukan privacy, you pergi dulu, kejap lagi I datang. Surat cerai kita mana? Ada rumah nama. Aku tahu lah hari ni jadi hang. Kalau dia pun letak lah kuah. Penipu. Dah hati nak kawan aku. Surat cerai beg. Butik. Jangan. Awak nak pergi mana ni? Lihatlah di sini. Awak nak gini? Baliklah. Tak apalah saya hantar ini gini. Surat cerai saya tertinggal kat butik yang kita pergi tadi. Dalam beg. Tertinggal beg. Apa dia surat cerai? Ingatkan bujang. Awak tipu saya eh? Kata bujang tapi dah kahwin. Sekurang-kurangnya saya tipu awak masa saya dah cerai. Saya kenal awak masa saya dah cerai. Saya tak tipu nama saya. Nak salahkan saya pula? Penipu? Kecil dia salah saya. Dah temanlah saya. Tak ada kena mengenai saya pun. Oh, orang cakap kalau kita keluar sama-sama, balik pun kena sama-sama. Tak elok tau. Kan balik ada 3 orang pula. Takut tak? Jom, teman saya sekejap. Ya? Jom. Nak kena suap lah. Tak salah kan? Jangan lupa baca bismillah lah. Sedap. Makanlah sekali. Nyam. Tak apa, makanlah.
saya keluar dengan mamat ni? Ni. Oh, ambil balik bunga awak ni. Ha, buang karan je saya keluar dengan mamat. Aku nak penipu ni. Ha, tak rugi pun awak tak keluar dengan dia. Nadia. Julie. Aila, Nadia Ramasyah. Ya Allah, hebat. Ada ni. Suai lah. Nadia. Nipu ya. Okey, saya janji. Semua perempuan sama. Dengar. Ni saya janji, lepas ni kita keluar date sesama, kita pusing lah nanti. Dah puas dah satu hari. Buang masa kat sini. Dah pusing satu KL lah. Ayahlah. Tak apa dengan saya pula. Jom. Hei. Ala, jom. Tak. Jangan dekat boleh tak? Jangan dekat. Ala, Izlan. Jangan ikut. Izlan! Cepatlah. Mana gili ni? Tak boleh balik lagi. Dia open lagi. Aku dah takutlah, weh. Abang Zalia dekat bawah tak ni? Abang Zalia dekat bawah ni. Oh, dia dekat bawah. Hidup kat sofa tu. Aku takutlah ni. Buah kita sakit macam mana. Aku takut. Apa kat ni? Rasa merepek-pek dah. Tapi orang tak kena sebetulnya. Gitu. Cepatlah. Cepatlah hantar kau pula lah. Aku berdua banyak kali nak angkat gini. Ini rumah orang perempuan lah, tahu tak? Hang tu bini aku. Aku bukan nak kacau budak tu pun. Sinilah. Api baliklah! Hang tu bini aku, hang tahu? Yang kau ajak sangat ni pasal apa? Syurga hang tu duduk bawah tapak kaki aku. Hang nak syurga ni duduk kat muka hang sama, ha? Rupanya dah kahwin. Pasal pula nak bercerai pula tu. Fail lah hangpa dorang ni. Hang ni. Ni. Zulihan tak mau ke kontak dia asal sajalah. Cakaplah hai je cukup lah. Kan Jasmine kan? Aku tak apa. Aku takut dia reply. Bye. Tu je. Alah. Hang cuba je lah dulu. Dah tahu kok-kok nanti lepas hang jumpa dia jadi okey ke. Kita tak tahu kan? Kan? Masalahnya nombor telefon dia apa tak ada. Lah, buat hang tak ambil nombor dia. Hang ni lah. Wei. Hang lupa ke? Phone dia kan rosak. Ha. Oh, iyalah, lupa pula. Ni.
Takkan hang tak mau aku continue relationship balik dengan dia? Sayanglah hampa. Ish, aku tahulah. Dia pun tentu tak percaya dah kat aku. Aku tipu dia kan? Mana percaya? Tapi kan, aku rasa first thing kita kena jumpa dia. Buat kita lah. Hang kena pergi jumpa dia. Lepas tu kalau hang tak maaf ke apa ke, ikut suka hati hang lah. Ha. Betul-betul. Ni, dia bagi tahu tak? Dia kerja kat mana ke? Rumah dia kat mana ke? Ha. Aku tahu. Ha. Kedai handphone. Kedai handphone apa? Kedai handphone. Aku tahu dah. What? Takkan kita nak cari satu KL kot? Ada tu. Jom lah. Ni, muka dia lagu mana? Muka dia lagu mana? Takkan aku nak cerita kat hang muka dia lagu mana? Ha? Handphone. Kedai handphone aku tahu dah. Banyak. Banyak tak apa nanti masuk buku lah. Cepat. Ragu-ragu sayang, aku tetap di sini. Dan aku tahu sayang, aku engkau miliki. Jadi tak mahu ragu-ragu sayang, aku tetap di sini. Dan aku tahu sayang, engkau yang aku cintai. Hariku diselubungi apa yang ku rasa. Jadi gila, akan ku cuba pahami apa yang kau rasa untuk kita berdua. Jangan khawatir dengan diriku, karena aku mampu menjaga diriku sendiri. Ragu-ragu sayang, aku tetap. Tak tidur lagi ya? Zu tu? Awak tak tidur lagi? Teringat kat lelaki tu lagi ke? Tidak. Tak teringat kat dia buat apa. Bukan dapat apa pun. Awak?
Kak, kau nak minta maaf banyak-banyak. Sebelum kau bagi tahu dengan Zul satu benda ni lah. Awaknya ni, ha, Abang Zali kau lagi, ha? Tak. Nah. Apa ni? Macam. Sanggup nak pisah dengan Zu. Zu ingat lagi dah pesan arwah mak. Walau jadi apa sekalipun kita adik-beradik jangan pisah sebab tu kau tak nak pisah dengan Zu. Ya, ingatlah. Tapi ni matlamat hidup orang. Tak mau ke tengok kau berjaya? Zu, kau minta maaf banyak-banyak. Kau sedar kau banyak nyusahkan Zu. Kau minta maaf banyak-banyaklah. Tak apalah. Lepas ni Zu pergilah. Pergi nak sambung belajarlah. Kak percayakan Zu jaga ni baik-baik. Kak faham. Zu perlukan masa nak lupa semua yang terjadi pada Zu. Tak salah nak teriak. Sedihlah. Pisat je. Cuma babak yang berbeza. Jujur aku ikhlas bila cintaimu seadanya. Lumpuh masa. Ni. Saya rasa ni paling cantik sesuai untuk pandang awak. Cantik kan? Kak, cantik kan kak? Alah, cantik. Kan? Jarang tau lelaki pandai pilih kain. Dah beli tiket flight dah pun. Zu, kami sokong dia apa keputusan you. Yang penting sekarang niat hang tu. Niat hang tu nak pergi belajar kan? Nak lupa kat Island. Benda ni, hangpa tahu kan? Aku dah lama nak. Sejak daripada college lagi, hangpa tahu kan? Lagipun aku dah tak mau fikir dah pasal Island tu. Dia pun tak tahu dah fikir ke tak pasal aku. Tak payah kalau cakap macam tu. Sedih pula aku dengar kau. Boleh tak kalau hangpa tolong jagakan Kak Long? Boleh tak? Pasal Kak Long, hang tak payah duk risau. Sebab kami berdua berjaga dia kot. Lagipun aku ada dengar-dengar yang Kak Long bagi tahu aku hari ini yang Abang Zali tu dah masuk pusat serenti tapi tak tahulah. Betul ke duk? Janganlah nangis. Hang kan kuat. Dia menangis pula tu. Ni. Hang tak sedut risalah pasal lelaki kau pun. Nanti kat luar sana tu ada je aku rasa masalah-masalah yang akan mengorak hang nanti. Ish, hang ni lah. Dia nangis pasal Kak Long. Hang tahu dah bukan pasal lelaki. Mana aku tahu? Aku kan pasal lelaki. Hang tu yalah duk pasal lelaki tak habis-habis. Asyik ingat tengku muklis hang tu je lah kan? Hai, lo. Janganlah nangis kau. Tak payahlah nangis-nangis. Malu kau orang tengok. Tak tenanglah hangpa. Teriaklah sama-sama. Aih, baklah apa lah. Kahan yang mana tu jatuh cinta. Mana tu cinta aku rasa ni. Tak ada cinta lagu ni. Dah. Kacang. Tak kacang.
sangat you datang jumpa saya hari ini. Macam mana saya nak cakap ni? Ni awak, sebenarnya saya datang sini bukan nak cakap pasal kita awak. Saya nak tanya dengan awak pasal perempuan itu. Yang menyamar jadi awak itu. Ini dia apa cerita dia? Hilang tiba-tiba macam tu. Amboi, suka-suka hati awak je nak tanya saya pasal perempuan tu, perempuan tu, perempuan tu. Hari tu yang halau saya dekat LRT tu, ni tak fikir pula. Saya balik seseorang kot. You sepatutnya lupakan dia. Saya ni yang patut dia fikir. Nak lupa macam mana? Dah tu kenapa awak tiba-tiba tak datang je nak suruh menyamar? Kenapa? Masalah awak? Alah, masa tu saya tak confident. Sebab saya rasa saya ni tak cantik. Lepas tu dia pula approach saya. Okey. Mengaku saya salah. Tak nak tahulah pasal tu semua lah. Sekarang ni, saya cari dia mana. Saya tak boleh lupakan dia. Saya tak suka dia jatuh cinta dengan dia. Jangan nak kacau orang. Oh my God! You dah jatuh cinta dengan dia? Dalam masa satu hari, you dah jatuh cinta dengan dia? Izlan! Apa jenis orang lah you ni boleh percaya orang yang you suka, yang you kenal dalam masa satu hari? Awak nak tahu dalam masa satu hari tu macam-macam kita orang pergi tau. Kita orang pergi jalan-jalan dekat apa? KLCC, kita orang pergi dekat naik train, kita orang macam-macam kita lalui, okey? Awak nak jealous kenapa? Macam-macam saya suka pasal dia dan saya tahu dia jujur kawan dengan saya. Saya nampak keikhlasan hati dia kawan dengan saya. Jujur jadi I. Ha? Jujur jadi I tu yang you cakap kejujuran sangat tu. Dah awak tolonglah jangan cakap pasal kita. Tolonglah saya. Saya nak nombor telefon dia. Saya tahu awak kenal dia. Alamat rumah dia tolong bagi tahu saya. Tolonglah awak, tolonglah. Awak nak saya merayu ke melutut dekat awak sekarang ni boleh? No. Sekarang ni agak depan you. You kenalah lupakan dia. I rasa dia pun dah lupakan you. Saya tak percaya. Dia takkan lupakan saya macam tu je. Saya tahu macam mana dia pandang saya, macam mana dia layan saya, macam mana dia tengok saya. Saya tahu macam mana. Nak cakap pasal dia pula. Awak tolong jangan cakap pasal orang dulu. Betul diri awak tu dulu. Suruh orang lain menyamar, malu sikit. Okay, fine. I mengaku, I kalah. Tapi kalau you cinta dia sekalipun, macam mana you nak berhubung dengan dia? I percayalah kalau dah I suka seseorang tu ke, kita dah suka seseorang tu, naluri hati kita akan dekat. Jauh macam mana pun akan dekat. I tahulah macam mana dia tak suka relationship. Dia garang, santan garang lah. Tapi kalau dengan I percaya, dia akan lembut hati, dia akan cair. Balik pula. Memanglah. Haki pun boleh jadi lembut. Tapi, you tak fikir ke? Hidup dia tu macam bosan lah. Tak ada boyfriend. Takkan tak ada kawan lelaki kot. Boyfriend, yes, boyfriend, Faiz. Wait. Apa ni? Ni, aku. Wei, kau kena tolong aku. Kau gila, kau nak bunuh aku ke? Tak, aku tak nak bunuh kau. Tak, aku tak nak bunuh kau. Sekarang kau kena tolong aku. Apa kau buat kat sini? Wei. Aku nak minta tolong kau ni. Kau kena tolong aku ni. Tak tolong apa. Kalau pasal Zulin, aku tak nak tolong kau sebab aku nak Zulin. Mestilah sebab Zulin. Takkanlah sebab kau. Aku kan yang bercinta dengan kau. Tak ada. Kalau sebab Zulin, aku tak nak tolong. Okey. Kau kena tolong aku lah. Aku dah buat kesilapan yang paling besar. Dan aku menyesal apa salah yang aku dah buat dekat dia ni. Kau kena tolong aku sini. Kalau kau kahwin dengan Zulin, aku nak kahwin dengan siapa? Tak. Bukannya aku nak minta tolong kau sebab aku nak kahwin dengan Zulin. Aku minta tolong kau sebab aku nak minta maaf dekat dia. Sekarang ni, aku tak tahu macam mana aku nak cari dia. Cara dia macam mana. Aku tak ada nombor dia. Aku tak ada alamat rumah dia. Kau tahu kau kenal dia. Kau tahu rumah dia kat mana. Rumah nenek dia. Rumah atuk dia kat mana. Nombor telefon rumah dia. Kau tahu semua. Aku tahu. Kenapa aku nak kena tolong kau? Kau kena tolong aku. Okey. Okey ni macam ni. Kau betul cintakan Zulin? Betul? Kau betul nak kahwin dengan Zulin? Betul? Kau betul nak hidup semati dengan Zulin? Betul? Okey. Kalau aku tolong kau kena tolong aku. Boleh. Okey. Kau bagi aku nombor telefon dia ke ataupun kau bawa aku pergi rumah dia. Okey. Kau tolong aku mana? Tolong. Aku bawa kau pergi rumah dia. Okey. Jap, aku ambil kunci kereta. Kunci kereta kat mana? Kat sini. Cepatlah. Kat situ. Aku tak tahu nak pergi mana. Kereta kat depan, bro. Ah.
Mana rumah dia? Dari tadi aku duduk cerita dah lama ni. Mana rumah dia? Sekejap. Aku tengah ingat rumah dia dah. Aku lupa. Kau jangan nipu aku. Muka kau pun dah cukup dah. Kau nipu aku. Sekejap. Sabar. Okey. Kanan. Bukan. Tu. Depan. Mana? Yes. Depan. Sikit. Kau nipu aku. Mana ni? Ni. Zuli. Go. Get her, bro. Yes. Thank you, eh. Nyawa. Panggil. Hey! Bodoh! Zuli pergi ke Laila. Assalamualaikum. Siapa kau? Minta tolong. Tolong apa? Kau nak menjamun ke? Kau nak samun rumah makcik ni? Kau nak mencuri? Tak ada barang? Samunlah. Tak. Bukan nak mencuri. Nak samun ke? Tak. Bukan makcik. Bukan. Makcik selamat kat saya ni. Kereta makcik? Iyalah. Takkan kau nak curi kereta aku? Kau curi kereta. Nak buat apa? Tak boleh pinjam. Saya bayar minyak. Tak apa. Kalau kau nak ke mana? Saya nak pergi airport. Saya cakap lambat. Tak apa. Ni halau orang muda ni. Makcik hantar. Makcik pun kereta makcik. Kalau orang telefon, Uber pun makcik bawa ni. Makcik cepat. Cepat. Ambil kunci. Cepat. Kau jangan. Saya bawa. Jangan. Saya bawa. Jangan. Kunci kereta aku. Kau duduk aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tali pinggang kau pakai. Cepat. Tak tahu sabarlah kau ni. Cepat. Kenapa dengan kau ni? Sipi-sipi dalam gang. Tak adalah. Aku dah 20 tahun buat kereta, aku tahu lah macam mana nak bawa. Lagi nak tanya sikit boleh? Apa yang kau nak tanya? Makcik ni pakai lesen bayar ke apa? Gila! Tak adalah, lane ni bukan dah dalam lane kita. Saya ni lane ni dah tengah tengah dah ni. Yelah, tengah-tengah aku dah laju. Aku kan dah ambil tengah-tengah ni, ambil dah. Dah dia belakang kanan ni. Lesen beli ni. Mana dia lesen beli? Dia zaman dulu mana? Apa kena? Sleku! Pelahanlah sikit, pelahan! Makcik, kami ni panjang-panjang umur lagi. Makcik ni hadahkan 60 tahun lebih dah. Bawa kereta tak ada masalah pun. Janganlah. Cepat. Okey. Cepat sikit. Bawa laju sikit. Biar pelahan sikit ni. Awak ni kalau dia pun nak berhenti, bagilah tahu awal-awal. Makcik, terima kasih. Makcik dah selamatkan nyawa saya ni. Terima kasih. Ya Allah, saya susah dia. Sama-sama. Okay. Terima kasih. Ada barang tinggal. Kau buat apa kat sini? Fiz, kau buat apa kat sini? Aku Cik Zulin. Aku nak pergi fly pergi London. Zulin mana Zulin? Zulin kat Raya 2. Kau kat sana. Kat Raya 2? Sana. Ini kat 1. Sini. Sana. Zulin sana. Kat Raya 2. Sana. Aku taksi. Sana. Okey. Sana. Sana. Aku ni. Air mataku selalu terjatuh karena mengenangkan kok sendiri kok. Hanya risau lah kami ada. Di sana elok lah. Tidak risau. Sayang tu. Kami pun sayang dia juga.
Sekejap. Awak apa kat sini? Ni. Saya patut tanya awak. Awak buat apa kat sini? Ha? Nampak awak tak bagi tahu saya? Awak nak pergi tinggalkan saya tanpa penjelasan. Hilang macam tu je. Macam mana saya nak bagi tahu awak? Ha? Nombor telefon awak pun saya tak ada. Tak, saya tanya dengan awak sekarang ni. Awak buat apa kat sini? Dia jauh sini. Wah. Satu hari awak. Satu hari kita kena, ya memang kita bergaduh. Kan? Tapi takkan awak tinggalkan saya macam ni. Yelah awak tipu saya. Awak dah kahwin sebenarnya. Dah ada isteri. Cari. Eh awak pun tipu saya juga tau. Awak menyamar jadi orang lain. Nadia konon. Zulin. Lagi sedap nama pun nak menyamar juga. Yelah itu saya nak beritahu awak kan. Ada perempuan tu datang bagi bunga dekat saya. Dialah Nadia sebenarnya. Awak dah tarik saya masuk dalam train. Dah macam mana nak explain? Dah saya tolonglah awak. Awak tolong jangan tinggalkan saya awak. Macam mana kalau awak jauh daripada saya nak minta maaf dengan awak. Saya nak cari awak macam mana. Kalau awak ada dekat sini sekurang-kurangnya, saya boleh datang dekat awak. Awak tak nak kawan dengan saya. Saya nak kawan. Jumpa lagi dengan saya. Saya nak kawan dengan awak. Saya nak jumpa awak. Sebab tu saya datang sini. Saya nak minta maaf dengan awak. Banyak benda pasal awak saya suka. Walaupun dalam satu hari saya kenal awak. Cara awak pandang saya. Saya pandang awak biasa je lah. Bagi awak biasa, bagi saya luar biasa. Saya pandang awak. Lagi? Masa kat kedai baju tu, cek baju untuk Kak Long awak tu. Awak ingat lagi? Tak cukup. Masa dalam train, awak duduk sebelah saya, cara awak pandang saya, anak mata awak tu. Saya nampak tau, saya cuba pandang macam ni tempat lain tapi awak pandang saya juga tau. Percaya, tak percaya, tak percaya. Saya tak nak mengaku pula. Saya ada selfie dengan awak tau. Itu. Mana ada? Cara awak pandang kamera tu, nampak yang awak hijau ikhlas ke saya. Kita sama lah, suka. Kawan dengan saya. Minta perhatian penerbangan Malaysia pesawat MA-2594, MA-2594. Pergi pun baru je sebut nama dia tadi kan? Ni kau buat apa kat sini? Izlan! Jangan pergi! Tak, kau buat apa kat sini? You ni, you dah lupa ke janji you dengan I? Janji apa? Kau nak rosakkan aku dengan dia ke apa? Taklah. Kau kamera ni apa ni? Ini kan prank je. Prank apa? Okey. Dengar, biar I kenalkan nama I dulu. Nama I Nadia Ramansyah. Dah tahu lama lah daripada hari tu lagi. Penipu. Ya, tapi tahu tak I daripada mana? I daripada agensi jatuhcintabuta.com. Ingat tak? Kau ni ejen kau rosak cinta orang lah. Tak tahu daftar agensi apa, mana? Kau pergi balik sana. Ni apa lagi? Kau ni dasar penipu lah. Dah lupa ke daftar dekat jatuhcinta.com? Ada kan? Jadi I ni sebagai matchmaker, I tengok korang berdua ni macam sweet, macam... Habis tu kau nak kenalkan kita orang lah ni. Okay. Tapi apa dia jatuh cinta ke tak? Okay, sekarang ni awak nak pergi, awak boleh pergi. Sanggup tak awak pergi tinggal saya? Assalamualaikum kepada semua viewer jatuhcintabuta.com. Hari ini, jatuhcintabuta.com mencipta satu lagi fenomena dengan menemukan dua hati antara Encik Izlan dan Zulin. Kalau anda semua nak tahu apa perakhiran cinta mereka, teruskan menonton di jatuhcintabuta.com. Bye! Ashraf, jom! Janganlah pandang lama-lama, malu. Aku terdak, kelas sekolah nama Hang dah ni. Zulin lain dah. Masa Kak Long hari tu tak kasi pi yang pi, siapa nak pi je pula. Kenapa? Kenapa terdak ni? Jomlah Kak Long, jomlah. Tinggal. Cepat lah. Bye.
Apa yang jadi dekat diorang, kita tak tahu. Tapi projek kali ni terbaiklah kau Nadia. Kalau tak ada, tutup company kita. Come on, this is Nadia lah. Yeah, my girl. Jom, pergi makan. Jom. Nice job. Saat terindah cinta berdua hilang begitu saja tanpa kesannya. Dinginnya di kau bahkan tak Nadia, thank you so much. Oh, wow. Okay. So sweet, guys. Yeah. Korang, korang, korang. Ha, tengok ni. Ya Allah, ramai ni nak register dengan company kita. Oh, ni sebab apa tau? Ha, sebab case I hari tu lah. Apa? Zooming dengan InDesign. Okay. Hebat tak? Hebat. Ini dah tak hebat. Okay, so sekarang ni kita nak buat apa? Hai! Ini jatuhcintabuta.com kan? Kejap. Saya nak daftar boleh? Apa salahnya kalau macam tu? Ha? Betul? Oh, ini macam cerita Tamil ke? Dah tengok 20 kali dah cerita kali. 20 kali tengok kau balik? Haa, 20 kali tengok kau balik. Amanda! Faiz! Apa yang buat kat sini? Saya nak kerja Tamil. Saya pun nak kerja Tamil. Lah, suka juga kak. Awak tak bagi tahu pun. Kalau nak tengok Rosa Mnoh berlakon. Oh, kita balik tu kan? Syok, dah tengok 20 kali dah pun. Ah, jom lah, tengok lagi. Jom lagi. Assalamualaikum. Saya lah Tengku Muklis. Kenapa? Tak percaya? Boleh saya duduk? Ya.